Artis Nikita Mirzani memenuhi panggilan Propam Polri sebagai pelapor penyidik Polresta Serang Kota. Hari ini agendanya alhamdulillah laporan Niki yang Propamin ya. Polisi di Serang Banten diterima sama bapak-bapak di Propam. Hari ini diminta keterangannya berkaitan dengan Polres Serang Banten. Ditemani pengacara, Fahmi Bahmid, Niki tiba di Mabes Polri pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Niki melaporkan penyidik Polresta Serang Kota yang melakukan pengepungan rumahnya di Jakarta Selatan dalam upaya penjemputan paksa. Ngapain nungguin Niki di Bali datang dari Bali? Dan dia tahu aku ke Bali dari hari Kamis ya? Lah iya, dari hari Kamis kita itu sudah kirim surat. Udahlah nggak usah anu bikin-bikin yang nanti tidak logis lagi ya. Udah ya ke dalam dulu. Ke dalam dulu ya. Selain itu, ia juga mempermasalahkan soal surat penetapan tersangka terhadapnya yang tersebar luas di media sosial. Ia pun kali ini membawa barang bukti dugaan tersebut. Sebelumnya, Nikita akhirnya resmi membuat laporan ke Propam Polri terkait kasus pengepungan rumah dan penetapan tersangka oleh Polres Serang Kota. Pengacara Niki, Fahmi Bahmid, sebut laporan yang dibuat kliennya terdiri dari 9 halaman.